ini. Emang makhluk itu gak lama mengecil lagi. Setelah mengecil lagi, dimasukkan lagi ke dalam pendil yang udah saya beli itu. Jadi saya udah tahu makhluk itu tuyul? Belum, saya belum nyadar bahwa makhluk itu tuyul. Karena ya, saya ingat kata-kata suami saya bahwa makhluk itu yang bakal hidup kita jaya. Bikin hidup kita jaya, bikin hidup kita itu makmur. Belum ngerti kaya itu lagi, tuyul belum. Atau apa. Nah, setelah yang ke Selasa Kliwon kedua itu, suami saya dapat uang itu lebih banyak mengenai dari sebelumnya. Saya baru nyadar kalau suami saya itu melihara tuyul, mengenai melihara tuyul. Saya gak mempermasalahkan, saya juga gak banyak omong, gak banyak cang cingcong gitu ya ibaratnya. Setiap hari itu badan saya itu makin kurus, makin abis. Ibaratnya saya gak gendut kayak sekarang, enggak, dulu saya kurus ibaratnya kayak tulang sama kulit aja gitu, kayak nenek-nenek yang udah sepuh lah gitu. Oke, nanti kalau tetangga tahu dan nonton video ini gimana Mbak Siska? Kebangkrutan usaha keripik karena efek pandemi menuntun sepasang suami istri ini untuk melakukan pesugihan pelihara tuyul. Aksinya dilakukan setiap malam Selasa Kliwon. Harta mulai menumpuk. Tapi di balik itu, tubuh sang istri menjadi kurus kering karena harus menyusui si tuyul. Kisah ini benar-benar terjadi dan dialami Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Senang sekali malam hari ini Mang Ei dan tim dapat mengantarkan kisah baru. Ini kisah nyata dan terjadi di tahun 2018. Nah, di depan kita ada Mbak Siska. Mbak Siska akan berbagi kisah pengalamannya. Ini benar-benar mengerikan dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Tapi bukan untuk dicontoh. Ingat ya, cerita atau kisah ini hanya untuk jadi pedoman hidup. Bukan diikuti. Jadikan tontonan menjadi tuntunan. Baik, sobat. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilimpahkan rezeki. Mbak Siska, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mang Ei. Terima kasih Mbak Siska ya mau berbagi kisah yang benar-benar orang sih berahasiakan, tapi Mbak Siska mau berbagi ke kita. Ini pesugihan tuyul katanya. Iya, betul. Jadi Mbak Siska melihara tuyul selama kurang lebih 1 tahun ya? Iya, 1 tahun setengah. Sempet kaya di situ? Sempet kaya, sempet jaya. Udah hutang-hutang lunas semua ya? Iya, hutang-hutang lunas, udah bisa membeli mobil lagi, bisa beli rumah, bisa beli ruko, bisa beli tanah, itu saya beli. Udah gak ada yang menghina-menghina lagi gitu? Gak ada, udah gak jadi bahan omongan tetangga lah ibarat. Oh tadinya begitu, emang diomongin sama tetangga? Iya. Oh gitu ya? Karena usaha saya bangkrut, jadi saya diomong-omongin sama tetangga saya. Yang melakukan ini suami atau Mbak Siska? Suami sama saya, tapi saya yang gitu. Yang nyetuinnya Mbak Siska. Iya. Jadi Mbak Siska menyetujui ya suami mau melakukan itu? Iya. Benar, saya menyetujui, saya sendiri yang. Enggak takut itu? Ya enggak takutnya sih ya karena saya mau dapat uang gitu. Pikirannya udah gelap aja, iya, gitu ya. Dari jalan yang enggak bener lah gitu. Oke. Mbak Siska sekarang kesibukan apa ini? Saya sekarang berjualan aja sih. Jualan di rumah? Iya, di rumah. Oke. Suami masih bekerja juga? Sekarang alhamdulillah udah dapat kerjaan. Nah, Sobat Malam Mencekam jangan skip videonya sampai akhir ya. Ingat, jangan skip supaya gak gagal paham. Dan Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mbak Siska. Jadi begini Mang E, waktu itu tahun 2018, suami saya itu kerja di perusahaan swasta. Waktu itu suami saya kena kontrak yang 3 bulan, karena ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan. Kebetulan suami saya itu dapatnya yang 3 bulan, setelah 3 bulan dia diputuskan kontrak oleh atasannya lah ibaratnya. Suami saya pun menyetujuinya karena ya emang kontrak.
Jadi suami saya pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, dia bercerita kepada saya. Mim itu panggilan suami saya ke saya ya. Mim, Apip di PHK lah ibaratnya gitu. Bukan melakukan kesalahan, bukan? Bukan, karena kontraknya waktu itu udah habis. Kata saya, ya udah Pip, nggak apa-apa, nanti dapat kerjaan yang lebih baik, kata saya. Kebetulan waktu itu udah sore, Mang Ei, saya bilang ke suami saya, udah mandi aja dulu Pip, kata saya tuh. Suami saya nggak mau, malah duduk di depan teras, di depan rumah kan ada teras. Malah duduk di situ. Gak lama kemudian saya ngelihat dari dalam rumah tuh, ngeliat suami saya kasian, kayak orang pusing gitu, kayak orang banyak pikiran lah pokoknya. Nah udah kayak gitu, saya juga nyamperin kan, karena saya gak tega ya Mang Ei lihat suami saya ngerenung kayak gitu. Akhirnya saya samperin, saya tanyalah, Pip kenapa kok diem aja, kata saya gitu. Terus kata suami saya, takut gak punya uang, takut gak bisa memenuhi kebutuhan, katanya. Udah pasti rezeki mah ada aja, sekarang mandi aja dulu, udah mau isa, kata saya. Suami saya juga akhirnya pun mandi. Entah itu dapat inspirasi dari mana, suami saya habis mandi, saya lagi nonton TV, suami saya bilang ke saya, Mim, sini duduk, katanya gitu. Iya kenapa, kata saya gitu. Terus kata suami saya, gimana kalau Mamim bikin keripik aja, Mamim kan bisa, katanya gitu. Saya bilang, mau bikin keripik apa? Ya kita jual aja keripik hasil pribumi, katanya. Pribumi itu yang kayak gimana, kata saya kan gitu. Ya seperti pisang, tales, terus ubi, ya keripik-keripik ringan-ringan gitulah Mang Ei. Terus akhirnya pun saya menyetujuinya. Setelah seminggu dana untuk bikin usaha itu kekumpul, saya akhirnya memberanikan diri buka usaha itu bersama suami saya, karena ya pikirnya suami saya gak kerja, kita mau dapat uang sehari-hari di mana. Di situ juga kan saya sama suami saya punya cicilan rumah. Akhirnya buka usaha, saya yang goreng, saya yang bikin, suami saya yang memasarkan gitu. Suami saya yang memasarkan, selang 2 bulan itu usaha saya alhamdulillah maju. Karena suami saya memberanikan diri untuk pergi dari satu toko ke toko lain untuk mengambil di saya. Karena saya kan homemade, bukan industri atau PT atau CV gitulah. UMKM lah ya. Iya, UMKM saya bikin sendiri gitu, hasil saya sendiri. Dan 2 bulan itu usaha saya maju, pendapatan saya sama suami saya itu lumayan okay lah gitu. Saya bilang ke suami saya, Pip gimana kalau kita itu buka lowongan kerja untuk yang bikin keripik di rumah sama yang ngirim-ngirim ke toko gitu. Saya setelah itu suami saya bilang, katanya, Mim ini gimana kalau kita gak bisa bayar si karyawan itu, katanya. Insya Allah Pip, kalau namanya orang jualan, namanya orang usaha, namanya orang berusaha gitu, pasti dapet gitu, kata saya. Kalau dihitung-hitung nih Pip, kita buat makan sehari-hari, buat belanja lagi ada, kata saya gitu. Buat nabung juga ada, kita buat cicilan-cicilan juga ada, kata saya gitu. Ya udah itu mah gimana Amim aja. Ya udah Amim mau ngambilnya dari tetangga-tetangga gitu. Maksudnya biar terpercaya orang-orang terdekat lah, saudara-saudara gitu Mang Ei. Terus suami saya setuju. Ya udah Apip mah ngikut Amim aja, katanya pertama gitu. Terus saya ngambil tuh yang perempuan itu 7 orang, yang buat ngirim-ngirim dari toko ke toko itu 8 orang laki-laki. Jadi kan semuanya ada 15 orang ya Mang Ei. Wah, banyak ya? Iya, lumayan. Boleh tahu omsetnya berapa sehari? Omsetnya itu sehari paling kecil 15 juta. Luar biasa ya? Iya. Akhirnya usaha saya tambah maju, saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa beli tanah. Nah, tanah ini saya ingin memperbesar usaha saya itu tadinya. Datanglah COVID periode pertama, ya kan? Dapatlah periode pertama itu, saya yang pertama kali COVID itu seminggu itu 3 kintal itu saya masih megang. Nah, enggak lama kemudian COVID semakin naik. Datanglah COVID periode kedua nih. Yang periode kedua, yang pertama kan belum terlalu ketat ya. Nah, yang kedua ini saya benar-benar ketat nih, yang kedua ini. Saya akhirnya ngeluarin karyawan itu seminggu itu 1, karena penghasilannya kurang.
Iya, karena penghasilannya kurang, saya juga di situ udah pusing, udah gak bisa, apa ya maksudnya Mang E, kayak udah, ini gimana nih, usaha saya masa gak mau maju lagi gitu. Akhirnya saya jual tanah saya, buat ngimbangin lagi usaha saya tersebut, jual keripik itu, biar maksudnya, biar tetap ada pemasukan, biar ada, ya ibaratnya, laku lah gitu. Gak lama kan, toko-toko tuh di PBB itu juga kan udah banyak yang tutup Mang E. Udah banyak yang tutup, udah banyak yang jarang jualan. Yang biasa ngambil ke rumah juga udah jarang gitu kan. Saya pikir, Pip, Amin udah pusing lah kata saya gitu. Ini jualan kayak gini aja, biasanya sehari habis ini kadang sisa gitu kan. Saya, ini gimana, karyawan udah gak ada, di situ karyawan tinggal sisa dua. Saya bilang, kalau dikeluarin lagi satu, tinggal satu kata saya. Kata suami saya, ya udahlah gimana Amim aja katanya gitu. Apip mah ngikut aja, semuanya kan diatur sama kamu juga katanya. Ya udah, akhirnya dikeluarin satu tuh. Ya, tetangga saya akhir tadinya enggak mau, udah kalau enggak bikin keripik enggak apa-apalah, saya kerja di rumah aja katanya. Aduh, Bi, punten, kini mah enggak bisa kata saya tuh gitu. Ya udah, akhirnya dia mau keluar. Itu turun jadi 50 kilo, Mang E. Turun jadi 50 kilo. Saya udah di situ udah pusing banget, saya udah pusing. Usaha saya takut bangkrut banget di situ, takut bangkrut, benar-benar bangkrut, takut-takut. Saya nggak ada penghasilan, nggak ada tabungan lagi kan, takut apalagi nih yang mau dijual. Sedangkan tadi tanah udah kejual buat modal. Saya bilang ya udah jual ini aja, jual mobil kata saya gitu, buat makan sehari-hari gitu kan, buat modal juga, buat pesangon-pesangon karyawan saya yang tadi sebelumnya belum full, ibaratnya belum full dibayar karena ya uangnya itu nggak ada. Terus udah kayak gitu, saya sama suami saya itu cuma berdua. Saya sama suami saya cuma berdua, udah gak ada karyawan. Suami saya yang memasarkan sebelum duhur, dari pagi lah, dari subuh. Itu saya udah goreng-goreng keripik. Udah dipotongin, udah apa dari semalam. Saya udah goreng-goreng keripik, udah apa. Nah setelah azan duhur itu, baru suami saya tuh jalan pergi masar-masarin. Tapi kadang gak habis Mang E, 50 kilo itu. 50 kilo itu masih sisa kadang 20 teng-tengan, kadang 30 gitu. Akhirnya pun saya ngurangin lagi dari 50 itu ke 30. Dari 30 ngurangin lagi ke 25. Suami saya ngelihat suami saya, ya Allah kasihan pisan gitu, jualan gak laku. Kan sepi, gak ada orang sih Mang E, gak ada orangnya. Takut ada orang yang keluar, takut kena covid gitu kan waktu itu. Ya Allah, Pip, ini gimana? Minta petunjuk aja lah sama Allah, berdoa. Ya Mim, berdoa aja kata suami saya. Semoga kita dapat rezekinya lagi katanya gitu. Nah, 25 kilo itu suami saya suatu hari itu pergi lagi untuk memasarkan. Setelah pergi lagi datang katanya, "Mim, udahlah, capek," katanya gitu. "Kita penghasilan masa bikin 20 bungkus aja enggak habis," katanya gitu. 20. Terus enggak lama gitu akhirnya saya bilang, "Ya udahlah, karena saya kasihan sama suami saya, ya udahlah, Pip, kalau kayak gitu mah ya udah kita gulung tikar aja dulu," kata suami saya. Gulung tikar aja dulu, saya pun setuju. Selang 2 bulan itu saya udah enggak punya apa-apa, tinggal udah punya rumah doang nih, Mae. Ya Allah, saya tuh udah pusing pisan, saya kudu gimana nih?" kata saya. Gitu kan ibaratnya. Ya, kan kita saya harus makan tiap hari gitu kan. Suami saya itu semenjak itu tiap hari Mang E, tiap hari yang namanya tiap hari itu dari pagi sampai sore suami saya itu selalu mancing ke kali Mang E. Pagi dia bawa pancingan ke kali. Kan rumah hobinya saya dekat sungai. Iya, rumah saya dekat sungai. Hobinya tiap hari pulang selalu bawa ikan, tiap hari pulang suruh bawa ikan. Tiap pulang saya suruh goreng ikan buat makan saya sama suami saya. Saya kan bosan Mang E. Siapa yang enggak bosan? Udah kayak gitu mancing sampai satu hari itu suami saya itu pulangnya lebih cepat dari sebelumnya. Biasa pulang habis asar, ini sebelum asar udah pulang suami saya. Saya bilang, "Loh, ikannya mana? Biasanya bawa ikan," kata saya. "Udahlah, jangan diomongin," katanya gitu. "Nanti kamu tuh pasti bakal emosi," kata suami saya. Udah, saya bilang, "Ya terus kamu pulang mau apa?" katanya, kata saya gitu. Kan waktu itu saya dapat dana bantuan itu dari pemerintah Mang E, yang 600 itu bisa diambil uangnya double.
Jadi 1.200.000 saya dapat. Kata suami saya, Mim, tolong ini uangnya dipegang yang benar, tolong diirit-irit karena kita lagi susah, karena kita lagi gak punya kerjaan, karena papi juga gak bisa menuhin kebutuhan, katanya. Akhirnya saya irit-irit, uang itu saya baru pakai 300, Mang E. Nah setelah mancing itu, suami saya itu nanya uang yang sisa dari pemerintah itu. Mim, uang yang dana bantuan masih ada gak? Karena saya jujur ya Mang E, saya baru pakai 300 itu, saya bilang ini masih ada pip sisanya 900 kata saya. Saya di situ udah enak pisan, ya Allah suami tuh pulang-pulang bawa uang tak apa, ini malah minta uang kata saya tuh. Terus udah kayak gitu, suami saya tolong jangan marah dulu ya katanya gitu. Mau dibuat apa uang ini kata saya, buat pancingan ya kata saya. Udahlah gak usah banyak nanya, nanti malah emosi kata suami saya gitu. Ya udah saya gak banyak nanya, gak banyak ngomong di situ. Akhirnya saya kasih uang 900 ini kata suami saya. Nih 200-nya buat kamu katanya gitu. Apip minta 700 aja. Nah abis itu suami saya pergi Mang E. Gak tahu kemana, gak ngomong. Cuma pesan sama saya kayak gini. Apip mau pergi paling lama itu 3 hari, paling sebentar itu 2 hari. Dia pergi hari Kamis. Dia pergi hari Kamis, saya gak banyak ngomong, suami saya pergi ya saya biarin aja, gak hati-hati atau mau kemana gitu. Saya gak banyak nanya, udahlah los-los aja gitu. Ibaratnya saya di situ lagi kesel sama suami saya, ya udahlah biarin aja. Nah setelah pergi itu 2 hari itu datang Mang E, hari Sabtu itu datang. Habis itu dia gak banyak ngomong, diem aja, kayak orang linglung lah, kayak orang bimbang. Saya ini orang biasanya ngajak ngobrol saya, sekarang nyuekin saya habis minta uang. Saya kan jadi curiga Mang E, apa habis main perempuan lain tah, apa gimana gitu kan. Saya setiap malam di kamar itu selalu nanya, Pip ada apa, kenapa kamu diemin saya, kata saya gitu. Terus dia gak banyak ngomong, udah Mim gak apa-apa, udah jangan terlalu dipikirin. Ya. Terus dia tuh pergi lagi Mang E, pergi lagi. Pulangnya tuh hari Selasa. Nah, Selasanya itu Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Pas pulang itu dia minta beli pendil. Beli pendil sama beli kacang sangrai. Di situ itu posisi saya enggak punya uang, enggak punya uang sama sekali. Gitu. Suami saya minta pendil habis pergi, pulang waktu itu minta uang. Sekarang minta pendil. Ya saya kesel Mang E. Ya akhirnya saya minjem ke tetangga saya, bukan tetangga sih, bude lah bibi saya gitu. Saya minjem uang 20.000, dikasih uang tapi gak 20.000, dikasihnya 50.000. Katanya kalau ada kembalinya ya diminta, kalau enggak ya udah buat kamu aja katanya gitu. Dan pada akhirnya juga saya ke pasar, pergi ke pasar. Habis pergi ke pasar saya cari-cari tukang pendil, ada, nemu saya tukang pendil, belilah tukang pendil. Ya seginilah pendilnya tapi lebih besar sedikit gitu. Terus udah kayak gitu saya nemu, saya beli, saya bayar. Pas harganya 20.000, saya tawar gak bisa. Katanya udah segitu harganya, ya udah saya tinggal beli kacang tanah nih. Setelah saya dapat kacang itu juga harganya 8.000 Mang E. Jadi kan masih ada kembaliannya, saya gak kembaliin. Waktu itu saya buat beli makan saya sama suami saya. Udah kayak gitu, saya pulang, nyampe suami saya lagi ngerokok di depan. Dia nanya saya, ada gak pendilnya, ada gak kacangnya, katanya. Ada nih, ya udah kalau ada simpan aja dulu di belakang, katanya. Ya udah sekarang mah kamu bersih-bersih rumah, sekalian siapin saya kamar, satu kamar yang udah bersih. Yang udah ada kelasannya tapi yang kosong, yang tadinya buat gudang itu dikeluarin aja barang-barangnya katanya. Saya nurut. Itu belum ada curiga mau melakukan apa? Belum. Tapi mau aja Mbak Siska ya? Iya, saya gak mau barang-barangnya. Iya, saya gak mau banyak ngomong karena saya di situ masih kesal sama suami saya. Jadi saya males lah buat ngomong gitu. Nurut aja ya? Iya, nurut aja. Takutnya saya salah ngomong, takutnya suami saya malah nanti ngebentak saya gitu. Ya udahlah saya nurut aja sama suami saya. Saya bersihin kamarnya, saya pelin, saya tembok-temboknya saya lap-lapin gitu kan pakai kemonceng. Setelah itu suami saya bilang,
udah dibersihin belum, Mim? Udah, Pip, udah dibersihin, saya cuma gitu. Udah tuh udah dibersihin, sekarang saya mau mandi. Nah, pas saya mandi itu suami saya ternyata pergi, Mang E. Pergi entah kemana itu ya. Terus pergi itu pas pulang itu bawa bambu. Bawa bambu itu sepetek lah segini, bambu. Tutupnya itu daun pisang. Dan diikat sama yang kayak bambu gitu loh, apa sih namanya. Itu lah, pokoknya diikat lah ya. Saya kan penasaran sebagai istri ya. Terus kamu bawa apa itu? Kata saya gitu. Terus kata suami saya, udah nanti kita buka bareng-bareng aja di kamar, katanya gitu. Ya udah. Nah, saya di situ juga enggak banyak curiga, enggak banyak ngomong. Akhirnya saya tuh jam 9 malam itu saya udah tidur, Mang, karena saya capek, saya banyak pikiran, jadi saya bawaannya mau tidur. Setelah tidur itu kayaknya udah jam 12 malam, makanya suami saya tuh bangunin saya. Mim, bangun, kata suami saya. Ayo kita masuk kamar, katanya gitu. Saya nanya, mau ngapain masuk kamar? Oh, saya udah di kamar, kata saya gitu. Udah jangan banyak ngomong, udah ngikut aja, katanya gitu. Nah, ternyata masuk ke kamar yang udah saya siapin yang bersihin itu. Di dalamnya itu udah ada pendil, udah ada tas travel bag. Kayaknya sih ya gak tahu buat apa, saya gak banyak nanya. Terus saya duduk nih di kelasannya, duduk. Suami saya di sini di sampingnya gitu. Ya hampir depan-depanan lah gitu. Gak curiga itu? Enggak, saya awalnya ini suami saya mau apa sih? Cuma kayak gitu aja, tapi jantung saya itu deg-deg-deg-deg-deg-deg gitu. Perasaan saya bingung, ya pokoknya campur aduk lah, Mang E. Setelah itu dibukalah si bambu itu sama suami saya. Keluar makhluk kecil. Saya kaget, tapi saya ingat apa kata suami saya. Kalau kata suami saya, kalau nanti makhluknya keluar, kamu tolong jangan sebutin astagfirullah atau lafadz Allah. Sekaget-kagetnya kamu itu, udahlah diem aja, katanya gitu. Saya akhirnya juga diem aja. Setelah itu suami saya itu baca-bacaan, gak ngerti saya juga baca-bacaan apa, entah dari sana, entah dari mana, saya gak tahu. Nah, gak lama, dalam waktu 2 menit sampai 3 menit itu, pokoknya gak lama, si makhluk itu tuh tambah besar, tambah besar, tambah besar, Mang E. Dan akhirnya pun sebesar bayi. Sebesar bayi, tapi ya gak bayi baru lahir lah, ya rada besar sedikit. Itu warnanya tuh abu-abu, Mang E. Warnanya tuh abu-abu. Itu yang bikin saya, tuh, saya juga sekarang masih gemeter nyeritainnya. Kulitnya keriput, ya, kupingnya panjang. Matanya ada beleknya, ada ingusnya, ada kopoknya. Terus ininya kukunya panjang, tangannya keriput-keriput. Itu kayak bukan manusia, Mang E. Saya tuh di situ juga takut, tapi mau gimana ya? Enggak pakai baju ya? Enggak. Dan yang bikin saya aneh, bikin saya kaget itu dia manggil saya ibu. Ibu, ibu, saya. Saya terheran-heran, saya nanya ke suami saya. Pip, kok dia manggil saya ibu? Kata suami saya, udah kamu jangan banyak ngomong, kata suami saya. Kalau dia minta susu ya disusuin, kalau dia minta apa-apa ya diturutin. Karena makhluk itu yang bakal bikin kita hidupnya jaya, bikin hidup kita itu kaya, kata suami saya. Akhirnya saya, karena saya mikirnya hidup saya itu udah capek, udah miskin, akhirnya pun saya nurutin apa kata suami saya itu, Mang E. Ini, Mang E. Makhluk itu, setelah itu makhluk itu gak lama mengecil lagi. Setelah mengecil lagi, dimasukkan lagi ke dalam pendil yang udah saya beli itu. Masuk ke situ, dimasukin si pendil itu, ditutup pakai daun pisang yang tadi bekasnya bambu itu, ditutup, dimasukin ke tas travel bag itu. Tas travel bag kan gede ya, Mang Ei. Gak lama itu saya tuh masih shock. Tapi saya udah gak mau dipikirin lah, karena saya ngantuk, capek gitu. Akhirnya suami saya pergi gak tahu kemana. Setelah pergi itu saya tidur dari jam 12 itu sampai jam setengah 4 pagi ya, waktunya orang azan ya. Suami saya itu pulang. Pulang itu bawa uang, Mang E, banyak sekali uang. Merah biru. Saya di situ kaget, Mang E. Posisinya uangnya acak-acakan atau tumpukan? Acak-acakan. Enggak beraturan ya? Enggak. Ada yang lecek gitu? Kalau lecek mah enggak. Maksudnya dalam artian kayak masukin asal-asalan lah gitu. Berserakan ya? Iya. Tapi enggak lecek, enggak kayak uang baru-baru gitu ya.
gak lecek lah, pokoknya gak kusut gitu. Saya nanya ke suami saya, kamu uang dari mana? Pertama kali saya nanya karena saya penasaran, barangkali suami saya ngegarong atau maling rumah orang ya. Saya takutnya bobol bank atau apa, saya takut suami saya kayak gitu. Terus udah kayak gitu suami saya pun besoknya menjelaskan. Menjelaskan ini uangnya dari pasar-pasar. Ya, uang yang pertama itu saya kan masih punya utang ke bekas-bekas pegawai saya. Jadi sebagian dibayarin utang ke bekas-bekas pegawai saya, sebagian saya buat bayar utang-utang ke petani-petani yang tadinya saya ngambil tales-tales itu, saya kan hutang. Jadi saya bayarin separuh-paruhnya sehari-hari, buat sehari-hari juga, buat belanja, ya shopping lah gitu, Mang E, namanya perempuannya. Udah tahu dapat uang banyak, akhirnya saya mau nyusul. Jadi saya udah tahu makhluk itu tuyul? Belum, saya belum nyadar bahwa makhluk itu tuyul, karena ya saya ingat kata-kata suami saya bahwa makhluk itu yang bakal hidup kita jaya, bikin hidup kita jaya, bikin hidup kita itu makmur. Belum ngerti. Kaya lagi belum. Nah, setelah yang ke Selasa Kliwon kedua itu, suami saya dapat uang itu lebih banyak mengenai dari sebelumnya. Totalnya 70 juta. Terus suami saya bilang, kan udah bilang nih, Api pernah bilang kalau hidup kita bakal kaya lagi, inilah buktinya. Saya baru nyadar kalau suami saya itu melihara tuyul, Mang E. Melihara tuyul. Saya gak mempermasalahkan, saya juga gak banyak omong, gak banyak cangcingcong gitu ya ibaratnya. Udahlah, jalanin aja. Hampir ketiga bulan itu saya itu takut tetangga itu pada curiga, Mang E. Karena di situ posisinya kan lagi corona. Orang-orang pada kesusahan cari uang. Ada yang suaminya di PHK, ada yang gak dapat kerjaan. Kok saya malah bisa belanja-belanja gitu, buang-buang uang ibaratnya. Saya gak mau tetangga-tetangga curiga. Akhirnya saya ngomong ke suami saya, Pip, gimana kalau kita buka usaha kita lagi? Biar tetangga-tetangga kita gak curiga, ibaratnya buat kedok aja lah gitu, buat kedok kita, kata saya. Terus kata suami saya, lah buat apa? Orang udah kaya, ngapain usaha lagi, capek-capek, katanya gitu. Terus kata saya, bukan masalah kayak gitu, kalau ada orang ngomong itu tolong didengerin dulu. Karena takutnya tetangga-tetangga curiga kita nyewa tuyul, walaupun saya tahu kamu ngambilnya bukan dari tetangga-tetangga-tetangga-tetangga, kamu ngambilnya di luaran, di pasaran sana, kata saya gitu. Tapi pasti ada tetangga yang curiga, kata saya gitu. Oh, jadi operasinya gak pernah di tetangga ya? Enggak, pasti di selalu luaran di pasar, sana. Iya, selalu di pasar. Iya, di pasar, entah di mana, pokoknya bukan di kampung sekitar lah ibaratnya, Mang E, gitu. Cara pengambilan uangnya, suami cerita gak proses pengambilannya? Enggak pernah cerita. Dari tuyul ngambilnya gimana? Enggak pernah. Enggak tahu ya? Iya, paling dia cerita ya itu, ngambilnya Apip gak pernah ngambil di kampung ini, katanya gitu. Kalau cara tuyulnya ngambil itu cerita suami gak? Enggak, karena suami saya juga gak tahu, Mang E, ngambilnya gimana. Yang penting tas itu tiba-tiba penuh aja, gitu. Yang penting misalkan ada satu tujuan kayak pasar gitu, pasar. Itu si pendil itu dibuka biar si makhluk itu keluar. Setelah keluar suami saya mah diem aja ngerokok gitu. Habis ngerokok tiba-tiba tas penuh, udah mau azan subuh ya pulang. Gitu. Makhluknya masuk lagi. Nah, habis operasi itu, habis dapat uang banyak itu pasti ngin lagi, Mang E, buat energi dia gitu ibaratnya. Tapi saya itu menya itu dua kali. Dua kali itu setiap mau beroperasi cari ini sama setelah pulang. Operasinya malam. Malam dari jam 12. Oh, enggak pernah siang. Enggak pernah. Malam dari jam 12 sampai setengah 4 pagi, ya mau subuh lah. Udah rame orang kan pasar jam segitu. Terus kalau hari-hari biasa mah saya gak pernah nyuruhin. Kecuali kalau Selasa Kliwon pasti disuruh saya sama suami saya gitu. Oh, gak tiap hari nyusuinnya? Enggak, setiap mau beroperasi aja gitu. Itu operasinya hanya Selasa Kliwon? Selasa Kliwon. Iya, setiap Selasa Kliwon pasti saya nyuruhin itu tuyul. Jadi pekerjaannya hanya sebulan dua atau satu kali ya? Iya, Kliwon itu, Selasa Kliwon.
Okay. Nah, terus karena waktu itu di hari Selasa Kliwon selanjutnya si tuyul itu nggak mau berhenti. Suami saya ngebentak, dalam artian bukan ngebentak saya, tapi ngebentak si tuyul tersebut. Karena suami saya itu kalau mau nyuruh tuyul itu dibentak, Mang E. Soalnya kalau nggak ngebentak, dia nggak bakalan ngelakuin hal itu. Maksudnya nggak nurut lah, kayak anak kecil aja, baru dimarahin, baru nurut. Sama tuyul juga, "Hei, ayo kerja, kerja," kata suami saya gitu. Barulah dia masuk, ngecil, masuk ke pendil. Kalau nyuruh berapa jam? Sejam paling lama. Oh, sejam. Mm-mm. Pokoknya dari jam 11 malam itu saya start. Nah, udah gitu, disitulah kehidupan saya tambah jaya. Bulan ke bulan tambah jaya. Dan akhirnya saya buka usaha lagi, biar tetangga itu gak curiga. Tapi sehari itu cuma bikinnya 20 bal, 30 bal itu paling banyak. Terserah lah, mau habis, mau enggak gitu kan. Yang penting saya udah banyak uang, dan saya juga niatan buat buka usaha ini cuma buat kedok gitu. Sampailah di berapa bulan kemudian itu saya itu badannya kok tambah kurus, Mang E. Perlahan-lahan saya turun berapa kilo. Sampai tetangga itu ada yang bilang gini, "Kamu mau beli apa aja keturutan, kamu mau makan apa aja tinggal tunjuk, emas banyak," katanya gitu. Terus kata saya, "Iya emang kenapa, masalahnya apa?" kata saya. "Kamu ngomongin saya, jangan-jangan kamu suka ngomongin saya," kata saya gitu. Terus kata tetangga saya itu, "Ya enggak, aneh. Orang hidupnya jaya, hidupnya makmur, hidupnya enak, tapi kok kurus gitu, Mang. Enggak bahagia sama suaminya tah." Terus kata tetangga saya ngomong kayak gitu. Terus saya bilang ke suami saya, "Pip, ini ada yang curiga sama kita." "Curiganya dalam artian apa?" kata suami saya. "Emang dia ada bukti kalau kita melihara tuyul," kata. "Ya bukan kayak gitu," kata saya. "Kamu mas lalu, kalau orang tuh selalu aja gede ambek," kata saya gitu. "Ya terus curiga apa?" "Ya saya semakin hari semakin kurus." "Udah gak usah banyak ngomong, ganti baju, ayo periksa," katanya gitu. Ya saya ganti baju, periksa. Saya ke puskesmas terdekat. Pertama itu saya ke puskesmas, Mang E. Puskesmas terdekat saya ditensi darah, saya ditensi gula, ditensi segala macam. Saya itu normal semua, gak ada penyakitnya, gak ada penyakit emah, darah tinggi, kolesterol atau apa, saya udah gak ada. Karena yang saya takutkan itu, saya takut penyakit gula. Kalau penyakit gula itu kan ke badan cepet, Mang E. Ke badan cepet, terus juga kanker juga kan sama gitu. Udahlah, kata suami saya, gak usah dipikirin. Saya terus masuk keluar terus rumah sakit untuk cari tahu nih penyakit saya tuh apa, karena setiap hari itu saya badan saya tuh makin kurus, makin abis. Ibaratnya saya nggak gendut kayak sekarang, enggak, dulu saya kurus ibaratnya kayak tulang sama kulit aja gitu, kayak nenek-nenek yang udah sepuh lah gitu. Saya juga diri saya curiga gitu, kenapa saya jadi keriput, saya jadi kurus gitu kan. Saya bilang gitu, kata suami saya, "Ayolah periksa ke salah satu rumah sakit gede yang ada di Jawa Tengah ini." Periksa ke rumah sakit yang udah gede. Saya daftar, terus ada bapak-bapak juga daftar. Ya, kita beda 2 kursi. Di sini suami saya, di sini kosong. Itu bapak-bapak itu duduk. Tapi bapak-bapak itu ngeliatin saya itu aneh kayak gitu ngeliatin. Tapi setiap saya ngeliatin dia balik, dia pasti buang muka gitu. Saya aneh di situ, saya udah nggak ngerasa nggak nyaman, tapi saya nggak bilang sama suami saya karena suami saya sibuk main ponsel. Saya nggak bilang sama suami saya, sampailah panggilan saya untuk masuk. Saya masuk ke dokter. Di situ juga saya sampai di lab, saya sama aja, nggak ada penyakitnya di situ. Saya juga heran, saya kaget, saya keluar dari ruangan dokter itu, saya bilang, "Makasih ya dok," kata saya gitu. Terus saya keluar, abis keluar, si bapak itu tetap ngeliatin saya gitu sampai muter ngeliatin saya. Nah,
bapak-bapak yang duduk tadi sebelah saya ini manggil saya rada ngebentak, "Dek, dek, saya mau ngomong, saya mau ngomong." Karena saya mikir gak ada orang lagi di belakang saya, akhirnya pun saya menoleh. Setelah menoleh, "Bapak ngomong sama saya," kata saya gitu. "Iya, saya mau ngomong sama kamu," katanya gitu. "Suami istri bukan?" katanya gitu. "Iya, saya suami istri," katanya. "Ini si saya, ada perlu apa?" katanya gitu. "Saya mau ada sesuatu yang saya bicarakan sama kalian berdua," katanya gitu. Karena suami saya akhirnya mau dibicarain, saya bilang, "Ya udah, masuk aja dulu ke mobil saya, kita cari tempat untuk ngobrol. Barangkali yang disampaikan bapak ini penting," kata saya. Saya nggak tahu awalnya kalau si bapak ini itu punya ibaratnya kayak dukun gitulah. Saya nggak ngerti. Nah, setelah itu masuk, akhirnya saya itu nemu satu warung yang sepi dan enak gitu, Mang Ei, buat ngobrol di situlah. Saya pesen, terus bapak itu ngomong, "Saya kasihan lihat istri kamu," katanya gitu. Suami saya kayak ya kayak orang bingung lah ngomong apa gitu, maksudnya nggak ngerti ngomong apa. "Kamu melihara tuyul ya?" Langsung celetuk bapak itu. Suami saya di situ bangun gebrak meja, Mang Ei. Di situ suami saya nggak terima karena ibaratnya dia itu dituduh, gitu kan, dituduh. "Kamu maksudnya apa?" kata suami saya gitu sambil gebrak meja. "Kamu jangan asal ngomong. Kalau kamu tanpa bukti," katanya gitu. Suami saya nggak terima karena saya nggak mau mempengaruhi keadaan, karena dalam hati saya ya emang kenyataannya kayak gitu, gitu kan. "Udah-udah Pip, duduk dulu, dengerin dulu," katanya. "Kamu punya bukti apa?" Saya takut ada kata-kata kasar yang suami saya itu ucapkan, entah kata-kata kotor binatang atau apalah gitu. Karena saya takut itu keluar dari mulut saya, "Udah, kamu sabar dulu, dengerin penjelasan bapak ini dulu. Kamu mau ke rumah sakit paling mahal di Jawa Tengah ini," kata bapak itu, "sampai rumah sakit yang udah kelas atas lah. Ya karena istri kamu gak ada penyakitnya, ya kamu gak bakal bisa menemukan penyakitnya sampai kapanpun," katanya gitu. Terus kata saya, "Maksudnya apa, Pak?" kata saya gitu. "Ya karena kamu itu jadi kurus kering begini karena ya itu si makhluk tuyul itu," kata bapak itu. "Makhluk tuyul yang mana?" kata saya berusaha nutup-nutupinnya. Terus kata bapak itu, "Ya kamu melihara tuyul kan, kamu jujur aja," katanya gitu. Terus saya bilang, kata suami saya diem aja, "Kalau iya kamu bisa membuktikan, sok buktikan," kata suami saya. Akhirnya si bapak itu pun membuktikan, kata bapak itu, "Setiap si tuyul itu ternyata bukan air susu, Mang Ei, yang disedot sama dia dari melalui saya ini, ternyata bukan air susu, melainkan darah sama daging saya. Makanya badan saya itu dulu bisa benar-benar kurus gitu." Si bapak-bapak itu nanya ke suami saya, "Kamu ngambil tuyul itu dari mana?" katanya. "Dari k-," katanya gitu. Terus dari gitu suami saya gak banyak ngomong. Terus bapak itu nanya, "Ada perjanjian apa?" katanya gitu. "Ada pertukaran orang ta atau numbal atau apa gitu?" "Nggak ada, saya perjanjian itu cuma saya sama Pak Kuncen saya yang tahu," katanya gitu. "Kalau kamu kasihan sama istri kamu, tolong kembalikan tuyul itu. Karena saya kasihan melihatnya, tiap hari makin abis, tiap hari makin kurus, apa nggak kasihan," katanya gitu. Kata suami saya, "Ya terus harus gimana?" katanya gitu. "Mending kamu balikin aja si tuyul itu ke..." Setelah itu suami saya mengiyakannya karena mikirnya dia itu kasihan sama istrinya gitu, Mang Ei. "Ya udah, saya bakalan ngembalin tuyulnya secepatnya," katanya gitu. Terus udah kayak gitu bapak itu pulang, "Saya tunggu, catat nomor telepon saya, kalau udah dikembalikan tolong telepon saya," katanya gitu. Bapak itu pun pulang, sampai bapak itu tuh gak jadi periksa, Mang Ei, demi mau ngebantu saya gitu. Itu udah berjalan berapa bulan? Itu hampir 1 tahun kayaknya. Hampir 1 tahun? Iya.
Orang-orang mah ya di mana-mana pada susah cari uang, sedangkan saya waktu itu waktu masih belum tahu bahwa saya kurus itu, saya malah buang-buang uang terus mangai gitu. Saya nggak banyak omong, suami saya pergi, ternyata nggak ada perjanjian mangai di situ, suami saya sama Pak Kucin tersebut gitu. Nggak ada perjanjian untuk ibaratnya untuk menukar nyawa atau apa gitu. Cuma perjanjiannya kalau udah cukup ya dituyulnya dibalikin, kalau belum cukup ya silakan sampai kapanpun itu terserah kamu, katanya gitu. Akhirnya suami saya ini membalikannya dan dia bilang, ini saya udah ngerasa cukup, saya mau ngembalikan si tuyul ini gitu. Akhirnya pun ya diterima lagi tuyul itu dan suami saya pulang tanpa membawa apa-apa, tangan kosong. Dalam artian gak bawa membawa apa-apa, dalam tangan kosong itu maksudnya udah gak bawa makhluk gitu, karena kan si tuyul itu udah dibalikin ke keramat tersebut. Terus udah kayak gitu pulang, suami saya bercerita gini yang tadi di keramat itu. Terus udah gitu saya akhirnya pun nelfon bapak itu, saya udah balikin nih tuyulnya gitu. Bapak itu ke rumah, dia bilang kalian mending sholat tobat, katanya sholat tobat untuk membersihkan diri, mensucikan diri lagi, katanya gitu. Saya pun akhirnya nurut karena ya mungkin emang itu jalan terbaik saya. Saya nurut, saya berdoa sama Allah, minta petunjuk biar hidup saya nggak kayak gini lagi gitu. Minta ya ibaratnya minta udahlah diudahin gitu. Udah kayak gitu, saya sholat tobat, saya sholat lima waktu, hidup saya di situ mulai kehancuran dari si hasil yang tuyul itu satu persatu mulai rontok mengeh. Pertama itu dari mobil dipinjam disewa, ternyata dibawa kabur entah kemana. Karena saya nggak mau mikirin, saya mikirin badan saya sendiri, saya nggak mau mikirin mobil itu entah kemana, itu terserah lah gitu. Oh, direntalkan? Iya, pertama itu nggak direntalin. Ada orang butuh mobil dari kenalan, suami saya punya teman. Nah, temennya itu butuh mobil. Temennya butuh mobil, dipinjemin lah itu si mobil saya, dirental. Ternyata mobilnya dibawa kabur entah kemana. Udah pada hilang semua, maksudnya si ruko ini ternyata punya orang, tapi melalui orang itu dijual tanpa persetujuan yang punya aslinya gitu, Mang E. Udah kayak gitu, udah hilang semua. Saya itu akhirnya sholat lima waktu lagi, saya hidup normal lagi, saya makannya jadi daging. Ya jual apa aja lah, saya kayak jual masakan, jual apa aja, saya jualin pokoknya demi mendapatkan uang itu. Itu tetangga gimana? Gak mencibir? Mencibir Mang E. Pada ngomongin saya, itu si Siska tadinya uangnya banyak, sekarang udah miskin lagi, gini. Pantes gak sih curiga gitu kan? Ya jadi bahan omongan aja, cuman ya saya tutup telinga. Waktu ya menyusui tuyul, perasaannya seperti apa? Baunya seperti apa? Baunya tuh bau anyir ya, bau apek lah kayak gitu. Kotor? Kotor lah, orang ada beleknya Mang E, ada ingusnya, ada kopoknya, siapa yang gak gila? Dibersihin gak? Enggak, kata suami saya gak boleh dibersihin. Gak boleh dibersihin dan gak bisa dimandiin gitu. Walaupun dimandiin sama kita dibersihin, ya bakal ada lagi gitu. Bau ya? Bau Mang E, bau bener, bau bacin. Kok mau tapi ya? Kuat ya, itu setahun? Buat uang ya, saya takut miskin juga karena saya kan orangnya ibaratnya dulu itu lagi mulainya merintis-rintis usaha itu, saya mau tujuannya saya kaya gitu. Udah gelap mata. Iya, sampai akhirnya suami saya melakukan pesugihan tuyul itu. Oke. Nanti kalau tetangga tahu dan nonton video ini gimana, Mbak Siska? Ya enggak masalah lah, gimana pendapat mereka aja gitu. Tapi Mbak Siska udah pindah rumah atau masih di situ? Tadinya di sekitar tetangga situ kan, di situ, tapi saya sekarang mau pindah. Baru mau pindah? Baru. Iya. Untungnya mereka gak merasa kehilangan uang ya? Iya, untungnya suami saya itu pintar, ngambilnya gak ke tetangga-tetangga sekitar. Kalau ke tetangga-tetangga sekitar kan ibaratnya pasti bakal ada yang curiga kalau uang hilang itu dapetnya di saya gitu. Ada yang melihara tuyul pasti gitu. Ada yang melihara tuyul nih kayaknya gitu. Yakin setelah video ini tayang, Mbak Siska nggak merasa malu kalau tetangga nonton? Enggak lah,
ngapain malu, ini kan membuat pengalaman saya juga gitu. Oke, nah dari kisah ini apa yang ingin disampaikan ke penonton? Ya jangan melakukan hal tersebut gitu, jangan melakukan pesugihan-pesugihan lah, hidup normal apa adanya aja, kalau cukup ya cukup, kalau enggak ya cari gitu. Intinya berusaha jangan pakai-pakai makhluk kayak gitu karena benar-benar mengerimang eh. Kalau saya lihat sih bakal ada tumbal, yaitu Mbak Siska sendiri kalau gak diputus ya. Dia iya, akan meninggal iya. Kan. Mm-mm. Otomatis seperti itu. Karena badan saya tambah kurus. Tambah kurus kan. Iya. Nah Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya luar biasa. Dan Mbak Siska benar-benar membuka kisahnya kepada kita semua. Iya, untuk pembelajaran. Jangan ditiru. Iya jangan ditiru, jangan diikutin juga. Jadi meskipun sudah banyak utang, gelap mata, jangan coba-coba ya. Tetaplah berusaha untuk kerja aja gitu. Di jalan Allah. Iya, jangan. Yang halal ya. Jangan mengikuti saya yang lah ibaratnya apalah. Habis juga gitu. Ya. Habis, untung-untungnya habis yang enggak jelas sih Mang buat apa gitu. Oke. Sobat Malam Mencekam, ingat dari Mang Ei dan tim dari Malam Mencekam, jangan coba-coba ikuti jejak Mbak Siska. Jadikan ini sebuah pelajaran. Melakukan pesugihan itu bukan jalan keluar, malah hasilnya hancur, sehancur-hancurnya ya. Betul. Baik, terima kasih Mbak Siska dan Sobat Malam Mencekam, Mang Ei undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.